Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan sebagai tempat koleksi tumbuhan dan hewan, mencakup asli Indonesia maupun bukan asli Indonesia, sehingga habitat tiap-tiap ekosistem antara lain berupa kawasan yang mempunyai ciri khas asli atau buatan manusia, memiliki panorama alam seperti sumber air panas atau mata air, serta luas lahan yang cukup berpotensi sumber alam yang dapat dimanfaatkan. Taman hutan yang ada di Indonesia. Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, lokasinya di Kabupaten Badung dengan luas 1.362 hektar. Ditetapkan pada tanggal 15 Februari 1988. Taman Hutan Raya Nuraksa, lokasinya di Nusa Tenggara Barat, terletak di Kabupaten Lombok Barat dengan luas 3.155 hektar. Ditetapkan pada tanggal 27 April 1999. Taman Hutan Raya Profesor Insinyur Herman Yohanes, lokasinya Nusa Tenggara Timur, terdapat di Kupang, kawasan dengan luas 1.900 hektar ini ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 1996 pada tanggal 11 Oktober 1996. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, lokasinya di Kalimantan Timur, berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara dengan kawasan seluas 61.850 hektar yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau berada di Kampar dengan luas 600. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Riau berada di Kampar dengan luas 6.172 hektar yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 348 KPTS 2/1999 26 Mei 1999. Taman Hutan Raya KHH Syafuddin Jambi, lokasinya di Kabupaten Batanghari dengan luas 19.830 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 94 KPTS 2 2001 15 Maret 2001. Taman Hutan Raya Raja Lilo Bengkulu berada di Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas 1.122 hektar dan tepatnya berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 21 KPTS 2 1998 7 Januari 1998. Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman Lampung terdapat di Lampung Selatan dengan area luas 22.245 hektar yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 2679 KPTS 2 1999 1 September 1999. Penetapan yang berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 3 tahun 1995 14 Januari 1995. Taman Hutan Raya Palasari Jawa Barat berlokasi di Sumedang dengan luas 35 hektar ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 297 Menhut 2 2004 10 Agustus 2004. Taman Hutan Raya Pancoran Mas Depok Jawa Barat berada di Bogor dengan luas 6 hektar ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor 276 KPTS 2 1999 7 Mei 1999. Taman Hutan Raya Ngargoyoso Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Karanganyar dengan luas mencapai 231 hektar penetapannya berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 2. Flora dan fauna yang berada di Taman Hutan Raya Cunyadin meliputi flora tusam, simertelu, durian, dadap, rambutan, pulai, oren, dan rotan. Fauna meliputi wawau, elang, kangkong, ayam hutan, monyet, harimau, dan rusa. Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Floranya meliputi lumut, rumput, paku-pakuan, semak, berkayu, dan mangrove. Faunanya meliputi amfibi, burung biasa, burung penyanyi, ikan, insek, mamalia, dan reptil. Untuk flora dan fauna di Taman Hutan Raya Dr. Andus Muhammad Hatta meliputi ambacang, durian, durian Belanda, dan buah nona. Faunanya meliputi kambing hutan, rusa, dan tapir. Hutan Raya Murham. Fauna anoa, rusa, kuskus,
Musang, Sulawesi